بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدم نفعا في أولم في دارين آمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي الصالحة bainahuma sulhan wasulhu khabirun wasulhu khairun wa uhdiratil anfusus suha wa in tusinu wa tattaku fa inna allaha kana bima ta'maluna ta khabira Walau tak setia, oh, bainan nisa'i i walau haras tum falatam ilu kula mai wa intu fa in allah kana aku wan <tongan> gok kana gok u wa iya tafora يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يذهب يذهبكم يا أيها الناس ويأتي بآخرين إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني إمرأة jika ada seorang perempuan Marfu'atun itu dibaca diropakan BPL dengan VL Yufasirhu yang akan menjelaskan dia. khofat deh. Dan jika ada seorang perempuan yang takut ya, tawaqqat yang khawatir min ba'liha daripada suaminya zaujiha suaminya jadi dia sedang memikirkan suaminya apa suaminya nususan nusus tarofuan alaiha acu tak acu bahasa kita gitu ya sikap tak acu terhadap istrinya tarofuan bisa artinya juga sombong cuek aja mobilnya tadinya senyum manis tutur sapa yang baik ini kasar banget tarapuan alaiha atas istrinya bitarki mudo ja'atiha dengan meninggalkan tidur bersama istrinya apa bahasa kita apa? pisaranjang ranjang bisa ranjang dia tidur di di sofa istrinya tidur di kamar ini suaminya lagi marah istri ngelihat takut suami nusus kayak begini ya. otak siri apalagi finafakotiha dan mengurangkan pada nafkahnya si istri karena marahnya ya, karena marahnya terhadap istri wa ini dan ya terpikat pandangan matanya ila ajmala minha kepada yang lebih cantik dari istrinya. Ya. Lebih cantik, lebih muda semuanya lebih-lebih. Ya melihat suami lagi kayak gitu. Au iradan atau suami berpaling anha dari istri biwajih dengan wajahnya berpaling. Enggak mau ngelihat. Kita kan kalau benci gedek begitu enggak mau ngelihat. Fala junaha alaihi ma maka tidak kenapa atas keduanya ayasolaha berdamai keduanya berdamai dah saling maaf saling memaafkan suami istri udah pasti ada yang namanya ya sedikit begitu ada Pasti ada siapapun keluarga siapapun, ya. cuma jangan di, iya, dibakar sampai meleduk jangan, <laughs> jangan dibakar sampai meleduk. Saya mengibaratkan suami istri itu seperti di rak piring anak piring yang secakep apapun piring taruh di situ, insya Allah pasti dia akan berbunyi. Enggak apa-apa dia berbunyi asal jangan pecah. Sengaja dipecahin gumprang. Biar sekalian dah. Waduh, biar sekalian dah. Udah-udahannya nyesel dah. Datang sama Pak ke Pak Kiai, Pak Kiai, saya ini masih bisa berhubungan atau gimana nih? Akhirnya, Pak Kiai benerin-benerin. Dato ya Allah, jangan ya. dalam rumah tangga itu pasti ada. Jadi, maklum aja, dan saling maaf suami istri, dan segera minta maaf walaupun kita benar, umpama demi persatuan dan kesatuan maafin abang ya. ya. Padahal mah yang benar abang ya udah. Tapi demi persatuan dan kesatuan rela berkorban. Oh iya saya juga maafin. Nah gitu yang bagus. Saya juga maafin bang. Saling maaf, maaf. Jangan, iya abang yang salah. Iya ini yang salah. Ya. Berantem nggak ada benernya. Setan kepengen kita hancur. Setan kepengen kita hancur. Kalau setiap rumah tangga hancur, negara gimana? Goyang. Pemimpin negaranya lagi berantem di rumah tangganya, mimpin. <laughs> Mutusin. Ya, keputusannya warnanya warna kecewa, warna marah. Maka enggak bagus hasilnya. Jadi saling maaf antara suami istri. Ya. Ntar udah maaf tuh enak tuh. Yang tadi marah-marah hilang seperti nggak ada. Coba kalau marah apalagi sampai keluar kata-kata cerai, tolak, ini setan seneng tuh tepuk tangan setan. Kata setan alhamdulillah teman gue tambah lagi. Jangan diucap, sekalipun di hati setan. Sekalipun di hati, jangan diucap, setan pengen kita hancur. Karena kalau bercerai semuanya, semuanya itu ke bawah-bawah, siapa yang kesianan, anaknya yang kesianan, anak kesianan. Kayak anak ayam kia, kia 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 nyari maknya nyari babanya kemana nih kalau ayam begitu kita bisa potong kita makan kalau kalau orang <laughs> pendidikannya tidak teratur kenapa lihat orang tuanya begitu hidupnya kadang nggak teratur kesono kagak kesini kagak itu saya menyaksikan itu enggak satu dua tiga empat lima banyak sekali. Saya menyaksikan itu enggak sedikit banyak sekali. Kalau kita enggak sayang sama diri kita, sayang sama anak dah Kalau enggak sayang juga sama anak, jangan jadi orang tua. Ya, kalau sama anak agak sayang juga sama orang tua, jangan jadi orang tua dah Yeah. <laughs> Fala junaha maka tidak kenapa alaihi atas keduanya ayas berdamai damai suami istri damai ya, yeah. minta maaf dah jangan pada berantem fihi pada kalimat itu ayas salaha idgomutai mengidgomkan tak fil asli pada asalnya yas ya yas ya asalnya it ya ya, apa ya yes. pada fil asli pada asalnya Filsani pada so yes. so yeah. fisani pada salat so pada ya yeah. wa fikratin pada satu keraat jadi ma'idkam kanta pada asalnya fisani pada sod Ma'idgam kanta pada asalnya pada shol Ya Jadi Ya shol Ya sholaha Ya Jadi asalnya Ya tasolaha Ya tasolahu Jadi Ya sholaha Tasolaha gitu. Ya tasolahu Hmm wa pikiratin pada saat dikiraat yusliha hmm. yusliha min aslaha dari aslaha Ini bacaan kita yusliha gitu ya. Hmm. Jadi mufasir bacanya ayyas gitu. Bainahuma di antara keduanya sul'an dengan benar-benar damai-damai umpama fil kosmi fil kosmi dalam gilir bininya lebih dari satu bininya ada dua ya yang tua marah nih nggak biasa lakinya pergi lakinya pergi punya bini dua marah ya, damai dah jangan marah-marah Emang ada takdirnya begitu semua ada kodarullah, ada takdir Allah. Orang yang istrinya dua, istrinya tiga, istrinya satu, takdir Allah. Kalau emang dasarnya satu, mas satu. Dasarnya satu, satu orang. Walaupun dijejelin, jauh Ayo, kiai nikah sama anak gua. Oga kiainya. <tuh>. nggak mohon maaf, mohon maaf. Emang dasarnya kodarnya begitu satu. Jadi seorang istri jangan takut sama suami. Jadi yang harus dilakukan apa seorang istri bakti ama suami jadi istri yang soleha layani suami dengan baik, insya Allah suaminya betah nggak kemana-mana, patuh ama suami, patuh, taat ama suami, taat ama suami. Jangan mentang-mentang pinter suaminya dibodoh-bodohin. <laughs> Emang istrinya pinter ceramah kemana-mana. Wow Mininya, <laughs> lakinya ya, ya biasa-biasa aja. Ini jangan sampai. Sekalipun ini seorang istri pinter, ya maka ya keputusannya sikapnya harus seimbang dengan ilmunya. Ya, jangan sampai kita lupa diri lantaran ilmu. Walaupun ilmu sangat penting sekali, penting sekali. Tapi yang lebih penting adalah pengamalan ilmu. Itu yang paling penting. Punya ilmu doang kagak diamalin. Jangan sampai wal nafakoti dan dalam nafkah dalam nafkah kurang adilnya ya yeah. ya yeah, dalam nafkahnya enggak enggak bener ya yeah. damai aja damai lah maafin aja udah memang lakinya begitu dah ya. umpama begitu ya damai 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 Bi antat surka dengan bahwa meninggalkan ia si istri lahu bagi suami saya akan sesuatu tolaban karena menuntut libaqa esok berarti atau sohba, boleh karena untuk kekalnya persahabatan eh, kerukunan boleh juga begitu bi'an radiyat bizalika dengan bawa ridho iya si istri dengan demikian itu ridho aja dah emang begitu suaminya maafin aja dah ya Udah istrinya taat aja sabar, sabar doa sama Allah dah. Wa ila dan jika lo enggak fa'ala zauji ya. Jika kalau enggak ya. Enggak berdamai maka wajib atas suami ayyuwaffiyah ya menunaikan akan dia. akan perempuan itu aku akan haknya tunai kasih haknya ya, nggak ada apa-apa umpama tunaikan haknya au yuk pari, ko, atau dia ceraikan istrinya ceraiin istrinya ya jadi kita ingat kalau kita berkeluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita apa mau berkeluarga? Karena apa? Karena Allah taala. Kita sayang sama lawan jenis kita karena apa? Karena Allah taala. Kita sayang sama istri kita, kita sayang sama suami kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena nafsu. Ya. Insya Allah nanti akan penuh maaf semuanya. Karena zaman sekarang kan banyak orang pada cerai. Apalagi corona kemarin. Banyak banget, Ustaz, banyak sekali. kita di sini nggak tahu coba datang ke pengadilan agama. Ngantri. Jadi cerai ngantri. Bukan sembako doang ngantri. Cerai ngantri. Sembako kan ngantri ni, kita tahu sembako ngantri. Cerai ngantri. Nauzubillah. Sa'umma min Jangan sampai demikian. InsyaAllah ada jalan keluarnya. Mulutnya dijaga. Jangan si ya, jangan suami ya, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Begitu pula istri. Jangan dikit-dikit Bang, kalau begitu ceraiin ayah dah bang Pulangin aja dah, cari kita bisa aja, jangan di zaman sekarang begitu. Dan banyak yang kebanyakan yang dicatat kebanyakan itu adalah perempuan yang minta diceraiin. Kebanyakan perempuan yang minta diceraiin. Karena zaman sekarang perempuan banyak yang pegawai bekerja dia merasa punya duit, merasa bisa hidup sendiri. Ini penyakit nih. Bukan itu nak, bukan itu. Hidup sendiri, insya Allah bisa. Siapapun insya Allah bisa kalau dia mau berusaha. Bukan itu. Kita pikirin kita ke depan. Ya, kita punya anak. Kita punya kehidupan. Dan macam-macam kecuali emang udah kagak bisa sama sekali dah ya. apa gitu ya nah itu orang cerai kan uh, dia berada di dua pilihan ya. berada di dua pilihan ya. nabi juga pernah nyuruh sahabat suruh cerai ketika apa ya ketika ada seorang sahabat ngadu ya Rasulullah istriku enggak menolak jamaan laki-laki lain kata Rasul farik cerain nah, ini kalau ada bini kayak begini ya di anuin sama orang anuin <laughs> dia dia aja kata Rasul cerain kata sahabat tapi saya masih cinta ya Rasulullah hamsika ya udah dah sabar aja oblak-oblak dikit gak apa-apa dah tapi hukum dasarnya cerain nah jadi kalau yang seperti itu yang mau wajah boleh cerain Jemen main laki-laki lain baru boleh cerain cari lagi yang paling cakep yang paling bening lagi cari hmm. Hmm. Wasulhu khairun damai lebih baik minal furqati daripada bercerai ya, wa nusuzi dan nusuz wal i'radi dan berpaling Kalau Ta'ala Allah Ta'ala ta berfirman Fi bayani pada penjelasan majubila Pada apa yang dijibilahkan, ditobiatkan alai atasnya al insanu akan manusia Wa uhdiratil anfusus suha ya. ya, walaupun menurut tabiatnya ya walaupun menurut tabiatnya kikir ya sid ya siddatal mukhni su'a itu siddatal mukhni sangat kikir en eh, jubilat alaihi di tabiatkan ia ya, atasnya faka anna ha, ha ma faka anna kha ya, hadiratuhu la taghibu anhu maka seakan-akan hadirnya tidak gaib darinya. Adinya, hadirnya enggak gaib. Artinya selalu begitu memang sifatnya. Wal makna maknanya annal mar'ata bahwasanya perempuan la takadu tasma'u binasibha. Hampir saja tidak memaafkan dengan bagiannya perempuan min zaujiha daripada suaminya. Hampir aja enggak maafin. Udah mau marah mulu sama lakinya. Ya, udah mau marah mau melakinya. Eh, sabar. Bini marah juga sabar aja, <laughs> sabar, sabar. <laughs> Warajula boleh kapan warata boleh juga warajulu boleh mutada dan laki-laki layak aduh hampir saja ya yasmau alaiya binafsiyah tidak memaafkan atas istri dengan dirinya. Idza habba ghaira apabila mencintai ia akan yang lainnya. Hampir aja dilihat yang lain ada yang lebih bening. Ini hati-hati. Kita sebagai laki-laki jangan ngeliatin perempuan yang lain. Nanti bisa dibalain benci yang enggak suka istrinya sendiri lebih senang kepada yang lain dan seorang istri pun ya berusaha untuk supaya menyenangkan suami biar suami betah di rumah dengan apa bil akhlakil karimah dengan akhlak yang baik ya makanya cari kita pasangan ya walaupun semua kepada tapi kita harus berusaha juga yang apa fasbar bisa din ya, taribat yang ada agamanya yang berakhlak mulia kau akan beruntung di kemudian hari jangan asal cakep doang nih cakep nih cakep yang cantik nih masya allah emang inti ganteng hmm. Intinya juga dipilih juga, jadi kita cari yang akhlaknya, akhlaknya mulia. Dan petunjuk orang tua jangan, jangan sampai di tentang orang tua ikutin. Jangan sampai kita punya jodoh orang tua kita nggak setuju, jangan. Kalau orang tua kita setuju. Ya masya Allah, guru setuju. Tak? Bismillah, insya Allah, ya, insya Allah saadah, mawadah, warahmah. Jadi kalau orang tua kita nggak setuju, secekap apapun jangan. wa in tusinu dan jika kamu memperbaiki isratan nisae ya bergaul dengan istri dengan perempuan-perempuan istri maksudnya watattaqu kamu perbaiki ya pergaulan dengan perempuan-perempuan dengan istri maksudnya watattaqu dan kamu bertakwa kamu takut al jura'a berbuat melampaui batas terhadap istri Fa inna Allah akan nabi mata khabira. Maka sesungguhnya Allah ada dengan apa yang kamu ketahui khabira Allah maha tahu. Jadi kita jaga istri kita, kita enggak mau berbuat aniaya kepada istri kita. Sedikit pun kita enggak mau nyakitin kita punya bini. Fayujazikum bih. Maka Allah akan balas kamu. MasyaAllah. Ini boleh ditentang Ini pendapat saya mengatakan Seorang suami yang berhasil adalah Ketika istrinya enggak Bicarain keaiban suaminya Ini boleh ditentang pendapat saya Tapi ini insya Allah Ini tanda orang itu berhasil menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Jadi suami yang berhasil ketika istrinya enggak bicarain keburukannya kepada orang-orang, sekalipun kepada mertua, dia nggak ceritain, itu tanda dia jadi suami berhasil. Itu bagaimana caranya? Apa kita paksa? Awas loh ya, ngomongin. Bukan begitu caranya. Bil akhlakil karima dengan kita punya istri. Insya Allah kalau kita akhlak mulia dengan istri, sayang sama istri, Insya Allah dia akan jagain, kita. dia akan jagain kita. Enggak pernah dibicarakan keburukannya. Jagain ini. <tuh> Walan Dan kamu tidak akan mampu bahwa kamu berbuat adil. Tusawu berbuat adil bainan nisa diantara antara perempuan kamu nggak akan mampu pakai lan lan ya ngepakai lan jadi istiqbal tidak akan mampu kamu berbuat adil di antara perempuan fil mahabbati maksudnya dalam ya cinta pasti kita berlebih kurang. Nabi lebih cinta istrinya di antara istrinya yang mana? Aisyah. Ketika Khadijah sudah meninggal. Dan itu ya wajar saja, nggak bisa memang, nggak bisa. Begitu pula guru dengan murid pasti ada yang dia lebih cinta di antara sekian muridnya. Itu nggak bisa dinapekan itu. Pasti. Dan itu boleh-boleh saja. Dan kita nggak mampu menyamaratakan. Saya sama semua pasti enggak pasti ada yang berlebih kurang di antara murid-muridnya. Siapa yang dia cinta pasti yang yang paling baik kepada kepadanya bersikap itu yang lebih dicintai. Kalau kita pengen orang berbuat orang ya kita berada di hati orang apalagi orang tua guru kita kita taruh dulu hak beliau di hati kita. Kita taruh dulu beliau di hati kita. Insyaallah ntar kita berada di hatinya. Walau harastum dan jikalau ya kamu kepengen banget, jika kepengen banget, sangat ingin, jikalau kamu sangat ingin ala ke atas demikian itu. Fala tamilu kulal maka janganlah kamu cenderung banget e, benar-benar cenderung ya terlalu cenderung janganlah kamu cenderung terlalu cenderung janganlah kamu cinta terlalu cinta mail ini cinta mil tuki aku cinta kamu ya itu artinya cinta jangan terlalu cinta ila lati tuhibuna ah. Kepada yang, kepada perempuan yang kamu cintai dia pil kosmi wanafakoti dalam menggilir dan nafaka istri berarti maka kamu tinggalkan dia aita kamu akan tinggalkan maka kamu akan tinggalkan al mumala mumala artinya al Ya. Al-mumala al-mumala artinya al-mabghudah yang dibenci. Kalau kamu kebangatan cinta sama yang satu, nanti kamu akan tinggalkan yang dibenci. <laughs> Punya bini dua. Cinta banget sama yang per yang kedua. Itu yang pertama bisa dilupain. Padahal yang perhatian banget yang mana? Yang pertama mana yang pertama kalau lagi sakit pulang kemana nih pulangnya <laughs> pulangnya yang pertama kalau lagi sakit biasanya itu begitu kalau lagi sehat ama yang kedua itu kalau mau seperti perempuan yang tergantung yang digantung alati yang lahiyah Aiyun yang dia itu bukan janda, wala ia zatu dan juga bukan yang punya suami. Jadi janda bukan ya. yang punya suami juga bukan digantung sama laki-laki. Jadi nggak jelas dikata janda bukan dikata nggak punya suami tapi punya lakinya kagak ada ditinggal sama lakinya kemana lakinya sama bini yang ngatu hmm. <laughs> jangan jangan begitu jangan jang, jangan kita kebangatan cinta nanti akhirnya begitu ntar tuh hmm. jadi kalau punya bini dua secintanya aja cinta secintanya aja. Wa dan jika kamu tuslihu ya memperbaiki bil adli dengan adil fil kosmi dalam menggilir watat takul juro dan kamu takut akan yang melampaui batas apa melampaui batas ini eh, cenderung sama yang satu yang lain ditinggal ya bininya ada dua Harusnya kan adil. Ini kagak di bini muda mulu. Bini tua dicuekin aja. Ya. Nah, kemudian wata taku, kamu takut, kamu takut bertobat ya, bertobat ya. Fa innallaha kana ghafuran. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Lima fi qalbika falbikum minal meli bagi apa yang ada di hatimu daripada cinta itu. Rohiman lagi Allah Maha sayang mikum dengan kamu fizalika pada demikian itu. Jadi kalau untuk adil nggak bakal mampu untuk adil. Ini adil apa? Adil dalam cinta, dalam sayang. Kalau nafako itu mesti adil. Gitu Kalau nafako mesti Adil, kalau cinta enggak jadi syarat, sayang enggak jadi syarat. Artinya, kita enggak mampu adil dalam sayang, cinta sama kita punya bini, mau bini dua, itu enggak apa-apa. Boleh, boleh enggak saya nikah lagi, tapi saya enggak mampu bersikap adil dalam cinta dalam sayang, boleh. Sianan dong yang kagak yang kagak disayang itu ya itu tanggung jawabnya. Tanya. Tapi, <tapi nggak apa-apa, nggak dosa. Allah maha pengampun. Kalau dalam nafkah dalam gilir itu wajib. Kalau nggak mampu, ya jangan nikah lagi. Itu wajib. Gitu. Ada orang ulama disuruh nikah sama suatu keluarga orang tua. Ya, yeah. disuruh nikah. Sering saya ceritanya. Kata keluarganya, orang tuanya enggak usah gilir, yang penting diakuin istrinya. Subhanallah. Mantap bener. Seribu watt mungkin wali ini begini <laughs> khorikul ada di luar kebiasaan akhirnya dinikahin dan punya anak benar keturunannya keturunan ada yang baik ada yang ulama Masya Allah Kenapa? Karena dia cinta sama ulama Dan ini jarang yang seperti ini jarang Ya kalau ulama memang begitu, enggak minta nikah masih enggak begitu kalau ulama diminta sama orang. Jangan jangan berharap tu kiai minta enggak hmm. jangan berharap itu kecuali masih muda <laughs> kecuali <laughs> belum punya bini uh, kiai diminta guru saya itu diminta kiai Azami istrinya empat guru saya diminta karena ya ya mertuanya kepengen punya keturunan ulama. Maka nah, kalau kita pengen punya keturunan ulama begitu, nikah sama ulama. Bibitnya bagus nah. Ya. Bukan yang maksa-maksa menikahin, bukan. Nah, kalau yang tadi berarti nggak apa-apa kalau di uh, apa di ikhlas nggak usah digilir nggak apa-apa karena dia sedekain, masya Allah luar biasa. Tapi tetap diakuin sebagai istrinya, masya Allah. Yang kayak begini nih jarang kita dapetin orang. <laughs> Wali udah temu orang. <laughs> khariqul ada, di luar kebiasaan Tapi kira-kira kalau ulama digituin bagaimana tuh? Pasti dipikirin Enggak disembarangin itu Pasti dipikirin Wa <tapi> az dan jika keduanya bercerai, artinya dua suami istri itu dengan cerai, yugenilah <tapi> hukulan maka Allah Ta'ala kayakan tiap-tiapnya itu an daripada pelakunya, sahibnya, orang yang berbuat min daripada keluasannya ya. ay fadli maksudnya karunianya, bi dengan bahwa Allah beri rezeki dia ya zaujan gairahu suami yang lainnya wa dan Allah beri rezeki dia suaminya gairaha akan istrinya yang lain. Ketika bercerai itu nikah lagi yang yang bininya nikah lagi yang suaminya. Wa kana Allah wasi'an dan adalah Allah Maha Luas khalqi kepada makhluknya fil dalam keutamaannya hakiman lagi maha bijaksana fima pada apa yang Allah atur dia untuk mereka. Walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Falaqad wasayna alladhina utul kitaba dan sungguh kami telah mewasiatkan orang-orang yang telah diberikan kitab bermakna kutubi dengan mana kutub kitab mananya kutub jamak min qablikum dari sebelum kamu ayyuhuda wa nasara maksudnya orang Yahudi dan Nasrani ya dari al-lazina tu Yahuda wa iyyakum dan ya juga kamu ya ahlul qur'ani wa ahlul qur'an ya muslim an ai bi an bi anittaqullah -an, -an, ya bertakwalah kamu kepada Allah Khofu takut olehmu iko akan siksaannya hukumannya bi antuti uhu dengan bahwa kamu taat kepada Allah Wa kulna dan kami berkata lahum kepada mereka Walakum dan kepada kamu Intak furu jika kamu kufur Bima wasaitum bihi Dengan apa yang kamu wasiatkan dengannya Fa inna allaha maka Fa inna lillahi maka sesungguhnya milik Allah lah Ma fis samawati wa ma fil ardi Apa yang ada di langit dan apa yang di bumi Khalkan wa milkan wa dan makhluknya Ciptaannya hambanya Fala yadurruhu kufrukum Maka kufurnya kamu tidak menyusahkan Allah. Enggak. Kupurnya orang tuh enggak menyusahkan Allah. Kita enggak sembahyang, ya. Atau maksiatnya kita, enggak patunya kita, kita enggak sembahyang, kita maksiat, nauzubillah. Enggak membuat Allah jadi rugi. Kita justru yang menjadi rugi. Ya. Yeah. Jadi biar benar, biar benar, biar benar. Wa kana Allahu ghaniyan dan adalah Allah Maha Kaya an kholqi daripada makhluknya wa ibadatih dan ibadahnya. Allah Maha Kaya. Ia. Jadi kita ibadah kita ibadah Allah enggak jadi tambah mulia enggak. Allah udah mulia. Kita ibadah buat kita. Kamu rajin belajar buat kamu. Kamu pinter buat kamu. Bukan buat Allah. Allah mah udah kaya. Ayo, mau ngapain lagi? Kita jadi jangan jadi yang bodoh. Jangan jadi yang bodoh. Jadi semuanya buat kita, bukan buat Allah. Allah ciptain tuh langit bumi buat kita. Jadi kita biar hidup gitu ya. Hamidan lagi maha terpuji, ma'mudan dipuji fisun bihim pada menciptakannya Allah, pada berbuatnya Allah bihim dengan mereka. Ya, Allah Maha terpuji perbuatan Allah Maha terpuji. Mana perbuatan Allah Maha terpuji? Kita kalau kita pengen berbuat kebaikan, kalau kita berbuat kebaikan dikasih pahala minimal 10 kalau nggak jadi berbuat kebaikan dikasih satu kita berbuat kejahatan ya kita berbuat kejahatan kita berbuat kejahatan ditunggu nggak langsung ditulis tunggu sampai 6 saat 6 jam ditunggu kalau oh, udah masih berbuat juga dan enggak minta taubat kepada Allah, baru ditulis. Ditunggu sampai 6 jam, 6 saat. Masya Allah. Kalau enggak jadi berbuat kejahatan, dimaafin sama Allah. Ditulis kebaikan, satu. Masya Allah. Bagaimana enggak terpuji tuh perbuatan Allah. Coba kalau kita kebalikan itu. Orang membuat kebaikan, banyak enggak yang kagak dibalas? Banyak. Banyak berbuat kejahatan kagak jadi oh marahnya bukan main padahal kagak jadi maha baik Allah subhanahu wa ta'ala walillahi milik Allah maafi samawati wa mafil ardi apa yang ada di langit dan di bumi karena Allah ulang-ulangi akan ayat itu takkidan karena untuk menguatkan li takriri mujibit takwa untuk menetapkan yang mewajibkan takwa waqafabillahi wakilan cukuplah kepada Allah ya sebagai wakil sebagai syahid dan saksi bi anna ma fihi malahu dengan bahwa apa yang ada pada keduanya langit bumi itu lahuk milik Allah in yasha jika Allah kehendaki Allah akan ya musnahkan ya Ya ayuhan nas wahai manusia. Ya. Ayuhan nas wahai manusia uh, wa ya'ti bi akharina. Dan Allah akan datangkan dengan makhluk yang lainnya badalakum sebagai ganti kamu, sebagai ganti kamu. Allah musnahkan yang ada ganti yang lain. Allah Maha Kuasa. Wakana Allah ala dalika kadira dan adalah Allah atas mekan itu kadira maha kuasa. Kita sombong-sombong dengan kecerdasan kita, hati-hati ditarik kamu punya kecerdasan nama Allah. Ditarik sama Allah kecerdasan nama Allah. Tadinya pinter banget jadi bodoh. Ya. tadinya pintar banget jadi bodoh ditarik sama Allah bisa nggak begitu buat Allah bisa jadi jangan sombong-sombong ya Allah maha hebat Allah maha kuasa sanakallahu alazim wallahu alim man kana yuridu lusawabat dunya